Bang Adi, ini gimana nih kemarin baru pulang liburan dari Bali nih? Di Bali kerja ya, kerja sambil liburan ya, sama main bola juga, ada ngurus bisnis juga di Bali kemarin, terus ketemu anak-anak bola, habis Bilar sama Aris, terus gesek ke Bali juga. Antusiasnya luar biasa, warga-warga Bali itu keren banget sih. Banyak banget dapat hadiah dari orang-orang Bali, dari fans juga, dari Sky Team, dari Adira juga. Alhamdulillah sih, di Bali kemarin Evan banget senang. Berapa hari bang kemarin di Bali? Aku di Bali dari Senin sampai Jumat pagi gitu. Jadi kurang lebih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari lah. Berliburnya? Liburannya kita ke pantai, jalan-jalan ke tempat-tempat wisata juga. Terus ada dinner juga di Sanur kemarin gitu. Maksud situasi kondisinya seperti apa dengan keadaan? Di Bali ya udah mulai ramai lagi ya, karena kemarin kan juga kebetulan long weekend juga, jadi orang-orang pada banyak kesana juga. Tapi kok udah mulai berani liburan kesana atau ambil bukan liburan, kita kerja ya, juga ambil job di Bali gitu, di luar, bukan pesawat juga langsung. Karena kan aku kebutuhannya kan langsung ketemu sama klien kan, kalau aku gitu. Jadi kebetulan pas banget dibarengin semua, ya alhamdulillah. Bang, mau nanya soal Bilar sendiri nih. Bilar kemarin kan sempet dari jadwal yang padat nyibukin ke sana juga, itu gimana mungkin? Itu jadwalnya udah, kalau main bola tuh udah sebelum-sebelumnya udah lama ya di jadwalin ya. Alhamdulillah sih dia bisa ngatur jadwalnya gitu. Dengar-dengar Lesti ikut ya bang, apa gimana? Enggak, Lesti nggak ikut, karena kemarin Lesti kan ada kerjaan juga gitu. Tapi ini pertama kali main bola di luar, selain Jakarta? Sebelumnya di Bandung pernah, kita sparring di Bandung, terus sparring lagi di Bali gitu. Tapi di luar Jawa baru ini? Di luar Jawa baru itu. Pas lo main kemarin tuh di Bali gimana sih lawan mereka tuh? Alhamdulillah antusiasnya luar biasa ya. Lawan-lawannya juga lumayan-lumayan bagus. Dan alhamdulillah kita menang. Trofeo sistemnya kan 3 tim diadu semua. Dan alhamdulillah kita menang. Ada siapa aja sih? Ada aku, Aris, Bilar, ada Rezaldi Hanusa, ada Osvaldo Hai, ada Akhtar Fatir, pemain profesionalnya. Ada beberapa juga teman-teman yang datang juga. Di kemarin Aris sempat bilang kalau sekarang udah punya gebetan baru katanya. Hah? Udah punya teman deket baru katanya? Enggak, masih sendiri gue, masih kayak gini-gini aja. Udah lagi menikmatin aja udah, enjoy gitu. Bang, tentang depannya nih bang, tentang hubungan Lesti sama Bilar kan udah 3 bulan nih. Menurut abang gimana sih kedekatan mereka sekarang? Lesti sama Bilar ya makin kesini ya makin bagus ya. Kayak kemarin tuh Lesti kan sampai nangis kan pas di Semarak itu kan, Semarak, pesta Semarak sampai nangis ya. Doain aja yang terbaik buat Lesti sama Bilar, semoga yang terbaik buat mereka. Udah pacaran belum sih bang? Kode Hinataku itu udah ada sinyal-sinyal mau nikah belum sih, karena kan si Bila tuh suka sama Naruto, terus si apa Lesti dibilangnya Hinataku. Ya mungkin itu ya sebagai perumpamaan aja ya, kali doain aja pokoknya yang terbaik gitu. Tapi ada cerita ke sana nggak? Belum di kemarin fans juga banyak yang dukung kalau lo sama Yuki Kato di. Oh Yuki? Iya. Ah Yuki teman kemarin di acara udah lama ya, extraordinary kan, kita ngobrol-ngobrol banyak gitu. Tapi kemarin sempat kayaknya ngeliat live bareng ya, Instagram. Kebetulan lagi ada acara apa tuh berdua sama si Yuki. Emang iya enggak dong? Emang ada? Enggak ada. Ya habis minggu yang lalu kali ya? Enggak ada. Sama Yuki ya kemarin itu doang, terakhir ketemunya pas di extraordinary. Tapi belum komunikasi sama Yuki? Belum ada. Berulang kemarin ke Bali tuh kan, mungkin lu kan punya usaha sendiri tuh. Ada gak sih lu rencana pengen buka di sana gitu kan? Ada, rencana pengen buka kayak restoran kolega gitu di Bali. Rencana soon ya, doain aja semoga bisa terrealisasi. Dan semoga bisa cepat lancar. Pokoknya kita kelarin satu-satu dulu gitu. Lu udah anti-anti tempatnya juga? Mungkin udah berapa tim. Belum dapat, cuman masih survei-survei aja kayak gitu. Makanan apa, nanti kita mau buka gitu. Yang pasti Nine Sky kita udah launching. Quoting terbaru aku, Nine Sky di Indonesia. Udah di alhamdulillah udah sold out berapa ya? 100 piece loh. 130 piece dalam waktu 1 hari kemarin. Begitu kita open PO langsung sold out gitu. Tapi untuk launchingnya untuk bulan-bulan ini ya? Atau apa? Launching. Nine Sky udah. Gitu. Nanti launchingnya Januari ya? Launchingnya Januari yang benar-benar launching Januari. Sekarang kita udah open PO. Bang, dengar katanya Bilar pindah rumah nih. Iya, rumah baru. Insyaallah lah, doain ya. Semoga ini aku nanti mau ketemu Bilar dulu gitu, ngobrol-ngobrol lah. Kenapa sih? Mungkin cerita nggak kalau kenapa pindah rumah?
Ya kan dia beli rumah baru kan dia. Beli rumah baru di mana itu? Ada lah di satu tempat pokoknya. Pasti nanti dia juga bakal ngumumin lah rumah baru. Rumah persiapan ya. Iya, doain aja yang terbaik. Pokoknya kita semua di sini warganet kan pada suka, pada seneng kalau Lesti sama Bilarel bahagia. Pokoknya doain aja terbaik buat mereka. Itu yang dia beli 6,5 M itu bukan sih, Bang? Nah, aku belum tahu deh. Katanya dekat rumah Lesti ya, Bang? Gimana nih, Bang? Apa tuh? Adira. Adira juga dong, harus dong support dong. Mereka kan support karir, support karya-karya kita gitu. Ketawa mulu si Abang ini. Bang, rumahnya dekat Lesti bukan sih, Bang? Enggak tahu aku rumahnya mana. Tapi melihat kedekatan Bilar sama Lesti, ada keinginan kayak semacam iri gak sih? Bang, gak ada iri yang penting. Pengen juga punya pasangan gitu. Pastilah, nantilah. Tapi kan sekarang tahap pencarian lah gitu. Yang terbaik aja. Atau mungkin calonnya? Kita gak pernah tahu jodoh rezeki. Terlalu milih kali. Kriterianya apa sih? Udah gak ada kriteria sih, udah gak ada tipe sih. Sekarang sih yang penting cocok, satu visi dan misi kita mau ngapain ke depannya, kayak gitu aja. Bang, saat ini udah ada yang dekat belum sih? Belum ada. Ya udah, terima kasih ya semua aku. Bang, ada dikit, bang, dikit, bang. Bang, dikit. Apa? Mungkin Bilar pindahan sudah tahapnya sampai mana? Udah pindahan total kah atau gimana mungkin? Belum tahu. Udah main kesana belum? Belum. Bang, sebenarnya sama Lesti itu Bilar komitmen pacaran atau gimana sih, Bang? Soalnya aku nggak bisa komen kalau itu. Nggak tahu aku. Menurut abang gimana nih? Doain aja yang terbaik buat mereka. Oke, terima kasih ya semua. Bye-bye. Assalamualaikum.